Seniman se-Provinsi Jambi mengadakan pameran seni rupa yang bertemakan jejak visual Provinsi Jambi di Galeri Tempo Wajulutung Kota Jambi. Pameran yang menampilkan karya anak Jambi ini sudah dimulai sejak 4 April hingga 2 Juli 2017. Salah satu karya yang dipamerkan adalah hasil jepretan fotografer terkenal Sakti Almuwatir. Menurut Sakti, pameran ini juga terbuka untuk umum, dari anak-anak sekolah dan lainnya bisa berkunjung. Tujuan pameran mengisi ruang kosong dalam rangka untuk menangi hati. Adapun tema-tema sendiri, Bang? Nah, ini temanya jejak visual. Pameran lukisan potret, lukisan pelukis, lukisan yang sudah meninggal, patung, dan foto fotografer Jambi. Tapi secara umum luas namanya pameran seni rupa jejak visual yang akan berlangsung sampai dengan bulan Juli. Juli ya, Bang. Terbuka untuk umum. Sementara Wakil Gubernur Jambi Fahrori Umar yang turut hadir menyampaikan apresiasinya atas karya-karya anak Jambi yang telah mengangkat unsur gambaran seni rupa dan kebudayaan Jambi tempo dulu. Jadi memang seharusnya sih, maka saya bilang memang kita sama tahu pemerintah ini kan kadang-kadang lupa bahwa ini penting. Nah, kemudian juga pengusaha, maka saya optimis. Asal kita jujur, kita adil, insya Allah pengusaha akan bantu kita. Fahrori juga mengharapkan semua pihak dapat membantu memberi dorongan kepada pelaku seni dan masih banyak lagi tempat-tempat maupun seni rupa yang ada di Jambi untuk diangkat di pameran seni rupa. Dari Jambi, Yudi Pramono melaporkan.